Oke, kita mulai ya. Kita cari aplikasinya di handphone kita, KineMaster. Silakan. Itu tampilannya. Nah, sebelah kanan ini adalah beberapa project yang sudah dibuat ya. Nah, kita coba klik tanda panah ini nih yang tengah ini. Nah, ada tampilan seperti ini, select aspect ratio. Nah, untuk video yang standar itu 16:9. Kita klik ya 16:9. Nah, ini adalah tampilan awal KineMaster ya. Yang sebelah kanan ini yang bulat-bulat ada media, audio, voice, layer. Nah, itu menu utama. Kemudian ada ini nih. Nah, saya pakai ini nih, ada bantuannya. Ada ini KineMaster Store buat belanja Bapak dan Ibu ya. Mau belanja teks, belanja font, belanja animasi di sini. Klik ya media. Nah, ketika kita klik media, itu masuk ke galeri kita. Ini adalah aset-aset yang rekan-rekan tadi kumpulkan. Nah, kita pilih yang gambar ini. Nah, papan tulis. Nah, pada saat dipilih papan tulis, itu jadi seperti ini. Nah, kita checklist ini. Kita checklist saja. Kita coba play. Ini play. Play-nya sebelah sini, Bu, sebelah kanan. Ini kita play. Nah, pada saat di play, ternyata papan tulisnya bergerak ya. Nah, itu supaya hilang gerakannya, ini diklik aja yang ininya nih. Papan tulisnya diklik sampai muncul warna kuning juga. Terus pilih yang ini nih. Nah, tanda siku ini. Nah, ini kita pilih supaya diam. Nah, jadi awal akhirnya supaya diam, terus pilih sama dengan ini. Nah, kita cropping, star, awal dan akhir harus sama. Nah, gini. Nah, kalau sudah checklist biasa. Oke, selanjutnya kita klik lagi yang kuning. Nah, di sini kan ada titik tebel gini ya, warna kuning nih, tebel nih. Ini bisa dimaju-majukan durasinya, diperpanjang sesuai dengan video kita. Ini terus tarik aja. Tuh, di sini ada 31 detik. Ini Ibu, papan tulisnya mau dipakai berapa detik? Nah, selanjutnya kita akan memasukkan video green screen yang kita buat tadi, yang udah kita siapkan, Bapak dan Ibu udah siapkan. Nah, caranya ininya di titik 00 ya. Timeline-nya di titik 00. Nah, ini masuk ke jangan ke media karena media itu yang utama background-nya, tapi masuknya ke layer atau lapisan. Nah, layer-nya pilih media. Nah. Oke, kita klik media yang ini. Sudah. Oke, kita cari aset kita. Nah, yang mana? Video yang hijau pilih yang ini. Kayaknya yang ini deh. Kita pilih. Nah, ini adalah video green screen ya, video green screen. Kita akan posisikan presenter guru ini seolah-olah berada di depan papan tulis. Nah, rekan-rekan ini bisa digeser-geser nih. Sesuaikan ini ukurannya nih, bisa dibesar-besar, diperkecil dengan menekan ini tanda dua panah ini. Nah, silakan sesuaikan presenternya mau berada di sebelah mana. Kalau sudah, kita akan menghilangkan warna hijaunya sehingga seolah-olah guru ini nempel di papan tulis ya, di depan. Kita hilangkan warna hijau dengan chroma key ya. Nah, ini yang ini di sebelah sini menunya, di sini. Ini ke bawah, tarik ke bawah. Nah, ini bawah tuh. Nah. Ya, ini kan bisa atas bawah nih. Nah, Ibu pilih yang chroma key. Klik chroma key-nya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Enable ya, enable aktifkan. Klik. Nah. Klik aktifkan sampai warna pink. Kemudian di sini ada persentase 28-50. Nah, ini lihat ini untuk memperhalus supaya hijaunya hilang. Dengan cara menggeser-geser persentase ini aja. Geser. Nah, sampai benar-benar pas. Nah, kalau belum merasa halus, bisa pakai kurva. Nih yang ini. Ini ada kurva. Klik kurvanya. Nah, kalau ini digoyang-goyang ininya, diatur-atur gitu. Kalau tadi pakai persentase tetap nggak ngerasa puas. Tuh, pakai kurva lebih jelas ya. Lebih bersih. Saya juga lebih bersih nih pakai kurva. Udah checklist biasa, kita checklist. Nah. Coba kita play. Play. Gelombang elektromagnetik atau electromagnetic wave adalah perambatan osilasi. Kita akan memasukkan teks. Kita akan memasukkan teks sesuai dengan narasi dari guru ini.
Coba dia bilang apa? Kita dengarkan. Gelombang elektromagnetik atau electromagnetic wave adalah perambatan osilasi atau getaran medan listrik dan medan magnet. Oke. Definisi ya. Yeah. Kita masukkan teks. Di sini ya Bapak Ibu di layar. Layar pilih teks. Nah. Teks. Kita pilih. Nah, masuk ke sini. Oke, kita oke. Oke. Nah, masuk. Kita dengarkan dulu. Ini kata-katanya sama atau enggak gitu. Kita play dulu, play. Ya itu checklist dulu baru play. Ya. Gelombang elektromagnetik atau elektromagnetik wave. Coba, Bapak Ibu. Ada ataunya. Ya, nanti diperbaiki. Kita berharap masuknya itu sama dengan ucapan. Sok di kira-kira berarti ini harus agak digeser dikit kayaknya. Tulisannya. Nah, coba. Electromagnetic wave adalah perambatan osilasi atau getaran medan listrik dan medan magnet. Klik teksnya sampai warna kuning sudah. Lalu pilih yang ini. Keyboard. Nah, di sini. Di sinilah kekurangan Ken Master itu tidak seperti Opis gitu, bisa kiri kanan, bisa rata tengah. Tapi kita aja yang ngatur-ngaturnya. Misalkan di setelah ini adalah kita enter gitu. Setelah medan magnet kita enter. Nah, ini Ibu direka-reka aja sendiri diatur-atur. Kalau sudah oke. Okay. Nah, saya tampilannya jadi 3 baris gini kalau saya. Lalu ini besar kecil. Kita belajar animasi in out. Masuk dan keluar. Jadi jangan sampai tag-nya masuknya jegrek, keluar jegrek gitu. Tapi pakai seni gitu. Nah, itu yang disebut animasi seperti ini. Ini kita klik teksnya. Nah, ada ini. In animasi, out animasi. Kayak PowerPoint masuknya mau gimana, keluarnya mau gimana. In animasi ya. Coba kita klik. Nah, masuknya. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Yang fade, pop. Nah, boleh. Mana yang suka yang mana? Waktunya, timernya bisa diatur nih. 2,5 detik, 3 detik. Ini diklik. Out animation. Nah, animasi keluar. Ini pilih aja kira-kira keluarnya yang mana nih. Sekarang, klik lagi yang warna hijau tadi. Video hijau. Nah, video hijau ini belum pakai animasi masuk. Coba diklik in animasi. Nah, seperti tadi animasi masuk. Udah animasi masuknya? Kalau sudah, pasti ada warna pink ini nih. Ini sudah artinya nih. Sudah dikasih animasi. Dikasih out. Animasi keluar, diklik. Lalu pilih. Jadi nanti keluarnya kayak gini coba. Di ujungnya nih. Ini keluarnya. Elektromagnetik. Tuh, keluarnya jadi nggak... Kalau tiba-tiba hilang tuh nggak sopan lah istilahnya. Sekarang lanjutkan ya. Tadi apa? Cahaya ya? Cahaya. Nah, tangan saya cahaya gitu ya. Ya kita masukkan gambar sekarang. Gambarnya. Coba yang mana nih, layer atau media manggilnya? Oke, kita pilih layer ya. Layer, terus cahaya ya. Cahaya. Udah pilih ya, cahaya ya. Pilih cahaya. Nah, pas di muka saya, seperti itu. Nah, Ibu, ini boleh digeser di atas tangan. Ketika memasukkan sesuatu, pastikan in-out-nya tadi, animasi in, animasi out, itu selalu wajib. Kita mulai ya, coba cahaya nih. Microwave. Tuh. Menit kesekian udah microwave. Berarti cahaya ini kepanjangan birunya ya. Ini geser ke kiri nih. Geser ke kiri. Berapa detik? Paling hanya 1 detik ya. Itu bisa digedein pakai jempol gitu ini. Nih digedein gini nih. Tuh. Tuh jadi gede tuh detiknya tuh. Tuh. Tuh Bu. Ini. Kalau ini tadi kan segini ya. Ini bisa diperbesar gini tuh. Supaya ngegeser-gesernya enak gitu. Langkah yang sama untuk microwave, x-ray gitu ya. Sok Ibu masukin. Microwave. Microwave.